Tuan-tuan, terima dan simak yang dirahmati sekalian. Solat atas kerusi duduk je nak. Solat atas kerusi, nak kerusi tu letak je nak. Kaki kerusi hak belakang ke hak depan tak tak tu tu. Tu kaki jemaah hak lain. Kaki depan ke kaki belakang kerusi. Ha? Tengok orang sembahyang. Ha? Tanya orang sembahyang. Jeng kerja. Aku rasa malam ni demam. Aduh. Tuan-tuan, tapi dah bersifat yang dirahmati sekalian. Dia gini, banyak hak silap. Sebab sebab dia bukan mengaji apa pun, dia tengok orang. Eh. Dia tengok orang ambil kerusi, dia ambil kerusi letak. Itu ha, nama dia ilmu melihat orang saja. Dia tu tak pernah mengaji untuk guru. Macam mana nak letak kerusi. Itu masalah orang tuan-tuan. Bukan tak boleh guna kerusi. Boleh. Tapi dia tak mengaji nak guna. Banyak salah. Nah, tuan-tuan, tapi dah bersimak yang dirahmati begini. Nak duduk atas kerusi ataupun solat duduk ni, pastikan kita memang tak boleh berdiri lah. Confirm tak boleh berdiri. Ada orang sebab tak ngaji punya pasal, dia tengok orang duduk atas kerusi, dia cuma tak boleh rukuk, tak boleh sujud, tapi berdiri boleh. Datang buat kereta sendiri. Tak ada pembantu, tak ada pemandu pun, datang buat kereta sendiri. Masuk masjid, masuk masjid awal, pi buka kipas angin musim boleh ni. Jalan apa? Saat pergi solat duduk terus atas kerusi. Masa solat duduk terus takbir, Allahu akbar. Hak ni sampai kiamat Allah tak terima. Sebab dia boleh berdiri. Tapi dia duduk. Nah, ha, tuan-tuan. Ni hak guna kerusi ni kena muhasabah. Selama aku guna kerusi setahun ni, daripada 2019, Januari 2019 sampai Disember ni, betul ke tak aku tak? Kalau tak betul, tak terima. Tuan-tuan, saya mudah simak yang dirahmati. Macam mana kita nak duduk? Kalau ni, dengar betul-betul. Kalau kita boleh berdiri, 3-3 rakaat kalau solat maghrib lah. Kalau solat 4-4 rakaat. Kalau subuh 2-2 rakaat, kita boleh berdiri. Cuma masa nak rukuk ataupun masa nak sujud, kita tak boleh. Masa tu baru kita duduk. Maka kalau macam tu, kita kena sama dengan saf kedudukan kita. Kena sama dengan saf sahabat, kaki kita tu bagi sama. Kerusi duduk belakang. Maknanya kalau masjid tu di belakang tu ada sah lagi, dia tak boleh duduk tengah, dia duduk tepi, tepi sana, tepi sana. Sebab tepi dia tidak putus sah. Sebab bila kerusi duduk belakang, orang belakang tak boleh dia nak sujud tu, pakai tak duduk situ dah, pakai jadi putus sah situ. Sebab tu dia duduk tepi. Nah, tapi kalau di belakang dia yakin dah masjid ni contoh kata dua sah sahaja, payah nak jumpa tiga sah, dia duduk sah kedua, dia boleh duduk tengah pun tak apa, sebab belakang dia tak ada orang dah. Makna kerusi di belakang dia sama dengan saf. Sebab apa? Dia boleh diri. Tapi kalau dia boleh diri sak je. Sekadar dia nak takbir, lepas tu sekadar imam baca Fatihah, lepas tu dia tak larat. Tak boleh dia sekadar di 1 minit, 2 minit, lepas tu dia main kena duduk. Duduk tu sampai habis teruk. Ha, yang tu dia punya kaki kerusi hak belakang sama dengan makmum. Dia duduk depan sikit untuk takbir sah, lepas tu dia duduk, punggung dia sama dengan makmum. Macam itulah cara duduk atas kerusi. Nah, ha, buah sama. Apa pun kita nak buat kena mengaji. Tak mengaji kita buat gitu sahaja, hilek boleh. Mana awak? Hilek boleh. Ni ya, kosong. Kesian tuan-tuan, semudah-mudah yang dirahmati sekalian. Nah, bab-bab solat. Bab solat ni kalau boleh mengaji sentiasa. Sebab solat ni kita buat setiap-tiap hari. Umrah tak apalah. Mungkin setahun sekali, mungkin 5 tahun sekali, mungkin apa dia seumur hidup sekali. Masa nak pergi umrah kita mengaji lah. Tapi solat ni buat hari-hari, tiba-tiba buat tak mengaji. Duk buat salah hari-hari. Sebab tak sampai bab tu lagi. Tahu nak buat cara macam mana, dan yang kedua kita kena ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Semua benda kena mengaji.
termasuk umrah, walaupun kita nak pergi tu nah dekat-dekat nak pergi baru kita pergi kursus, tapi kena ambil masa sikit, takut pergi tu saja-saja umrah tak dapat pahala apa-apa, balik gitu habis 7000 8000 saja. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Ustaz bagi kursus, bagi juga kursus, tidur belakang. Bila pergi sana baru ketawa. Nah, tuan-tuan, kami dah bersama yang dirahmati sekalian. Saya bawa tuan lepas. Kami terus pergi Jeddah. Sampai KLIA, saya kata, ni semua jemaah semua, kita kena pakai ihram lah. Hak lelaki ni kena pakai siap-siap semua. Buang habis lah, spender-spender tu nak pakai lah. Nah, kasut-kasut serelum kulit tu jangan pakai dah, pakai selipar tak siap. Pakai macam kita nak umrah dah, sampai sana kita nak pergi terus ni. Nak niat ihram tak kapal. Tak ada masa dah nak tukar ni. Tak apa kan. Relax lah. 9 jam. Relax. Tak mau dengar kata. Nah. Atas kapal dia baru nak tukar. Tak apa lah. Lepas tu kasut tak tukar ni. Tak pakai selipar. Dia pakai kasut tu lah. Kelak. Dia kata kasut buang siap abang. Tak apa. Lambat lagi. Saat pergi setengah jam sebelum sampai, biasanya kapal kita catat ni memang semua nak pergi buat umrah. Ha, dia akan buat endorsement lah. Tuan-tuan, puan-puan, jemaah semua, kita lagi setengah jam nak sampai Jeddah ni. Jadi siapa-siapa yang belum niat, niat lah. Nah. Dia tidur. Kasut tak buang ni. Sampai-sampai Jeddah, baru dia tawah lah. Tengok-tengok kasut duduk kaki. Ya Allah. Tepuk dahi lah. Nak buat macam mana ustaz? Baru dia tahu. Nak buat macam mana? Sebab dia niat ihram. Tapi dia tak buang kasut. Nah, kita duduk suruh dia buat tak erti. Sat lah dia sampai Jeddah. Maka dia melakukan satu larangan ihram, dia kena bayar dam. Tuan-tuan, itu bahagian tu. Nuh, ada perempuan tu pergi tawah. Tawah tak ada habis, dia pergi duduk raba kain Kaabah. Cari pasal muai. Raba kain Kaabah, lepas tu pergi. Lepas tu dia rasa hebat lah. Boleh rapat Kaabah, boleh sentuh, pergi suah. Dia rasa dia hebat. Lepas tu habis tawah, pergi pula sa'i. Habis sa'i, dia bergunting tak apa lah. Dalam bilik duk cerita, boleh pergi sentuh Kaabah. Boleh sentuh pergi semua. Ustazah dengar, sentuh lah. Tak boleh sentuh. Batal tawah. Dia kisuh, ada minyak wangi, pergi sapu apa. Bila batal tawah, tak sah. Dia kena tawah mula. Allah, kau satu pergi, mata tak buka lagi. Habis tawah, kedua pula nak pergi sa'i pula. Itu dia. Nah. Tu dah set baik hak orang tahu, hak tak tahu. Hak boleh membatalkan umrah kita tak tahu. Pergi saja balik itu. Habis duit 8000, pahala umrah elok boleh. Tuan-tuan, kami dah simak yang dirahmati, apa pun kena ngaji. Nak buat kenduri kena ngaji ya? Nampak letih ni. Nak buat kenduri walimah tu arus kena ngaji ya? Kena ngaji ya? Ingat senang nak kenduri payah, tuan-tuan. Nak buat ikut nafsu kita mudah lah. Tengok orang buat ikut je lah. Kita nak ikut syariat, bukan ikut orang. Sebab walimatul arus ni Islam yang suruh, bukan pak kita suruh. Bukan tok nenek kita suruh. Nabi suruh aulim walau bisyatin. Nabi sebut kepada sahabat, bila kamu nak nikah ni, hendaklah kamu melakukan walimatul arus. Walaupun sembelih seekor kambing pun tak apa dah. Janji buat sunat mu'akad. Bila Nabi suruh ni, kita nak buat tu sunnah lah. Nah, dia sunat, hukum dia sunnatun mu'akkadatun. Dan sunat kita buat. Dan sunnah kita buat sebab Nabi buat. Bila sunnah, maka kena ikut aturan sunnah lah. Bukan ikut aturan nenek moyang. Ikut aturan Nabi. Hak Nabi bawa macam mana? Kenduri. Tuan-tuan, macam mana? Sebab yang dirahmati, hak tamu sekali nak buat kenduri, tak boleh duduk berlawan. Bukan nak tunjuk-tunjuk kita kaya, tak boleh. Tuan-tuan. Ni bila kenduri di kampung dia, ada hak kerja postman. Ada postman sini, tak maaf.
Buat contoh aja ada sini. Ada jemaah nah, postman ni. Postman gaji paling minimum pun 1200, hak minimum gajilah. Ha. Jadi bukan mahal mana gaji postman, tapi dia buat 2 ekor, 3 ekor lembu. Uish. Postman 3 ekor lembu, aku pengarah. Pengarah pos. Kan postman pengarah pos, takkan postman kaki tangan hak bawah sekali ada hantar surat 3 ekor lembu, aku pengarah takkan seekor. Nampak? Ha, pengarah pos. Pengarah pos. Pengarah rumah. Maka dia pun buat 5 ekor. Bukan tujuan nak kenuri sangat, nak lawan hak tah dia tu. 3 ekor, takkan aku 3, takkan aku 2, aku 5 nak lebih. Ha, ni Islam tak pergi. Nak menunjuk harta, nak menunjuk pangkat, nak menunjuk kekayaan, tak boleh. Tak ada pahalanya. Berdosa lagi ada. Nah, satu, tuan-tuan. Muslim dan muslimat yang dihenti kena ngaji. Kemudian bila kita buat kenuri kahwin ni, dia mula pukul 12.30 biasanya. Kita hantar kad 12.30, tamat pukul 5, 5.30. Jadi pukul 12.30 pakai baju Melayu lah ni. Ya, betul tak? Baju Melayu ke apa? Melayu kan? Pakai apa pakai? 8, tu dia lagi. 8 tu jengreng. Kita sebut 6, dia sebut 8. Ni 2, 4, 6, 8 tu. Lambat sikit nak masuk rumah tu. Lambat penuh ni 8. Tak apa lah duk salam duit, masuk salam duit, masuk salam duit, masuk tak apa lah. Pukul 1.30 orang duk lagi ramai, pukul 2 lagi ramai, 3 lagi ramai. Dia duk pacak situ sampai ke 4.30, tak masuk-masuk rumah lagi. Solat Zuhur? Jamak takhir, bodoh. Ada orang buat jamak takhir tuan rumah sebab dia kata darurah, kalau otak dia darurah. Ha, tambah hak pengantin, solat pengantin. Kedok. Anak-anak maklumlah juga. Dia takkan nak pakai make up pukul 2.30. Pukul 12 nak pergi dah tu, baling. 1.30 nak pergi tu. Takkan nak make up pukul 2. Mepan dia make up pukul 11.30 hari. Make up sejam juga. Make up lama mana make up? Aku tak dah make up. Sejam dah sejam. Ada orang kalau lebih 3 jam sejam lah lepas mereka tak kereta pergi lah, pergi baling menyambut. Nah, elok-elok sampai Allahu Akbar masuk Zuhur, agak-agak dia nak solat. Solat apa mereka ni, takkan nak basuh, bodoh lah. Main takak gambar semua sampai pukul 4.30 pakai doa lah. Mak pun tak kata apa, ayah pun tak kata apa, tiga-tiga buat dosa besar meninggalkan satu fardu solat Zuhur. Ayah bijamak takhir. Anak pula tak solat dah. Sebab apa? Mekat tebal, takkan nak ambil wudu. Nak tayamum tak boleh. Ha, ambil wudu. Tak boleh lah lagi. Dua-dua dia tak buat. Solat pun tak buat. Sekali je. Boleh kata itu? Sekali je. Oh no no no. Cuba pergi minum arak. Sekali je minum arak. Boleh itu? Cuba pergi berzina sekali je. Tuan-tuan, semidak-semidak yang dirahmati sekalian. Ha, ni. Buat kenduri Nabi suruh, tapi lawan Nabi sampai tak solat. Tuan-tuan, semidak-semidak yang dirahmati, banyak sangat kita tengok. Nah, tu. Hak kedua pula. Karaoke. Sini dah karaoke. Kenduri. Ha? Alhamdulillah. Selamat tu iman. Kalau ada karaoke tu iman tu tanggungjawab dia, koriah dia. Lepas tu dia tu iman. Lepas tu aku tak nak dia tu iman. Kita kena ambil tahu koriah kita ni ada rumah sewa, ada rumah sewa tu siapa duduk, lelaki sama lelaki ke, perempuan dengan perempuan ataupun lelaki perempuan, lelaki perempuan. Kita kena pergi tegur, kena pergi amar makruf nahi mungkar. Tak pergi jengkrang habis. Berat tuan-tuan, tak padan 1200 tak ada. Tuan-tuan, terima kasih mak yang dirahmati sekalian. Nah, karaoke, boleh tak karaoke? No, it isn't. Karaoke ni maksud dia campur lelaki, perempuan, menyanyi semua, menari, nah, pegang tangan, macam-macam lah.
Tapi kalau kira okey tak apa. Kira okey, okey ni kira kita nyanyi lagu-lagu nasyid, lagu-lagu nasihat, tak apa. Hak lelaki sahaja, perempuan tak nak campur, tak apa, tak nak hak. Nah, pukul 12:30 nak mula. Pukul 12 tu imam baca tahlil. Habis tahlil makan sikit. Tuan rumah kata, tuan imam rasmi. Rasmi apa? Karaoke. Kira okey, kira okey. Oh, tuan imam rasmi. Tak apa, tuan imam pegang-pegang. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh. Sambung. Oh, hebat. Kali pertama aku tengok orang sambung dia. Hebat. Oh. Tok Imam mukadimah tu. Apa mukadimah? Tok Bilal pula. Tok Bilal jenis tu. Hayya al-salah. Dia suara rock ke. Kau yang maha esa. Tok Imam, Tok Bilal. Oh, rock tu. Ramli Sarif. Tok Siak, Tok Siak. Ya hanana. Oh, ya hanana. Tok Siak. Hak tu nama dia kira okey tu. Tak apa. Nah, yang tak boleh karaoke. Lagi perempuan menyanyi lagu-lagu pelik-pelik. Aku memang pencinta wanita. Oh, lagu. Bos lagu. Hak tu kalau ada hak jenis karaoke campur lagi perempuan gitu, kita jadi tak wajib dah pergi. Hak hukum asal wajib pergi wali yang tak harus. Tapi dah dia buat campur dengan benda maksiat. Bukan kata tak wajib pergi, haram pergi. Apa pergi berdosa. Kali-kali kita terjung. Tuan-tuan, orang biasa-biasa haram pergi. Ulama, ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah harus pergi. Kalau dia pergi boleh menyebabkan tuan rumah berhenti serta merta tengok ustaz datang, tengok ulama datang, berhenti. Simpan. Ha, berhenti terus, tak dia tak sambung dah. Ha, sebab tu harus ulama pergi. Kalau ulama pergi dia tengok tok guru datang, assalamualaikum tuan guru. Minta maaf tuan guru, ni semua anak saya, saya tak boleh buat apa. Awal-awal ni. Maka tu tok guru patah balik start kereta jalan. Sebab dia pergi pun tak boleh ubah apa-apa, mai minta maaf gitu. Nah, Allahuakbar. Tuan-tuan, tak bidam simak yang dirahmati sekalian. Kita hari ni nak pakai DJ. Pakai pengacara lah. Nuri ni bagi ceria sikit. Nampak duk senyap ni. Bila ada DJ dia ceria sikit. Boleh tak hal. Tapi carilah hak boleh bagi tazkirah, boleh sebut benar-benar nasihat. Ni yang cari hak merapu. Ni merapu. Nah, gunung naik bercabang tiga. Macam-macam. Panggil hak boleh bagi nasihat tu tak apa. Boleh menebuh nasyik, lepas tu nasihat. Lagu pula slow sikit, slow lah. Agak orang nak cakap tu boleh. Hak orang duduk makan tu nak cakap, boleh cakap. Ni pasang pung-pung-pung-pung-pung-pung kita nak cakap pun tak boleh. Tanya Pak Long main mana? Ha? Pak Long main mana? Ha? Hai makan lah. Oh, ha. Ni tak dengar telinga tu pung-pung-pung-pung karaoke. Lagu hak dia pasang tu kuat sangat. Nah, semua ni kita sebagai tuan rumah, kita kena kontrol jumpa dia ni. Kalau nak cakap-cakap benda-benda nasihat, lagu-lagu pun nasyik-nasyik slow, jangan kuat sangat. Sederhana sahaja. Macam tu. Kita semua kontrol. Tuan-tuan, benar-benar simak yang dirahmati sekalian. Tu nak buat walimah ingat senang. Nak bagi berbetulan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak sanding pula dah. Sini sanding tak sini? Tak sanding. Biar betul eh. Baik, sanding tu yang pertama kali bukan budaya kita, bukan adat Melayu pun. Yang kedua bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun. Tapi kalau nak juga ulama mengizinkan. Tapi dia bagi syarat. Dia bagi syarat. Nah, JAKIM mengeluarkan syarat-syarat tertentu untuk kalau kita nak sanding juga. Syarat pertama. Kalau nak sanding dalam bilik tertutup. Macam tak sanding lah. Buat dalam bilik ya. Mana hak hadir tu adik-adik kita saja. Geng-geng mahram kita saja. Semua geng-geng kita nak ambil gambar semua sanding dalam bilik yang khusus, yang tidak ada orang asing boleh tengok. Tapi hari ni tak buat gitu sanding. Kalau dia buat di dewan, atas dewan tu lah. Atas stage tu betul lah. Dia buat pelamin situ, pakat sanding situ lah. Kali pak-pak dia pergi bergambar semua situ. Nak buat tempat tertutup, jangan tempat terbuka. Baru menepati syarat.
Sebab kalau dia buat tempat terbuka, dia ada banyak masalah. Di segi aurat, di segi macam-macam tabarus, macam-macam. Riak, wadah. Nak tunjuk aku yang paling lawa hari ini. Memang lawa semua hari tu. Kita tengok sebelum tu huduh, tiba-tiba lawa hari ini. Dah make up tebal. Tomi. Kalah Siti, Nohaliza. Sebelum tu tengok biasa, tapi hari dia tu comel sungguh. Make up. Make up memang comel. Itu satu lah. Ha, satu, jangan bersanding di tempat terbuka. Boleh buatlah rumah adik-adik kita sudah. Kemudian pakaian dia mesti menutup aurat dengan sempurna. Tak boleh ketat, tak boleh juga longgar yang nampak kulit baju dia nipis, tak boleh. Tak boleh pakai mekap tebal-tebal sampai mulut, sampai mulut merah tak sangka, pipi merah macam punggung beruk. Nak tengok punggung beruk? Teguh. Nah, tuan-tuan, tapi dah bersemangat yang dirahmati sekalian. Kena jaga apa tu? Kita sebagai ketua keluarga, hak bapa, hak suami ni, maka kita bertanggungjawab. Kalau kita buat silap, kita tanggung dosa. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Baik, tuan-tuan, tapi dah bersemangat yang dirahmati sekalian. Jadi sanding boleh buat, tapi jangan duduk mekap tebal, jangan pakai ketat, jangan pakai nipi-nipi, jangan duduk tempat-tempat terbuka, buat tempat tertutup khusus saja untuk adik-adik-beradik terdekat, sama ada datang jauh ataupun dekat. Itu untuk sanding. Kemudian boleh tak kita nak tabur beras kunyi, kita nak tepung tawar, nah, di siling-siling, silaklah. Lagu tu bunyi macam mana? Oh, hebat sungguh. Aku nak teh eh. Di renjis-renjis di sini. Ditepungilah tawar. Benda tu memang kita buat apa? Nah, tabur beras kunyit yang pertama, yang kedua pi tepung tawar. Boleh buat ke tak? Semua kita kena mengaji bab ni. Boleh ataupun tidak. Nah, kalau nak kira asal dia, asal memang tak boleh lah. Sebab asal dulu orang buat tu, India lah. Buat beras kunyit dia jadi warna kuning ni, kemudian dia tepung tawar tu. Tujuan dia yang pertama untuk menghalau roh-roh jahat. Yang kedua untuk keselamatan, kesejahteraan pengantin yang bersanding sampai anak cucu. Tu tujuan dia buat. Sampai peringkat tu, tujuan tepung tawar dengan beras kunyit tu. Kalau kita buat tujuan tu lah, nama dia syirik. Kita dah minta tolong dengan beras kunyit, minta tolong dengan tepung tawar untuk keselamatan anak kita dan nak halau jin. Dengan benda tu syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat sekadar adat, dah orang dulu buat, kita pun buat juga, ambil beras kunyit tabuk, tapi tak niat apa-apa pun, saja-sajalah. Sebab kita anggap anak kita ni macam ayam. Hak makan beras kunyit ni ayam. Kalau pengantin tu makan malam tu senap beruh. Dia makan nasi nu minyak, tak makan beras kunyit. Nah, tak payah tabuk, tak payah tabuk beras kunyit, tabuk nasi minyak ah, puk dia ambil makan. Bodoh. Nah, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati. Ini benar-benar macam ni, kita nak cuba kalau boleh tinggal-tinggal lah. Bukan ada apa pun, dan kalau kita buat saja-saja bukan ada faedah. Benar tak ada faedah, sia-sia. Nah, elok kita baca doa selamat. Bila datang pengantin, duduk di depan tu, bukan sanding, duduk dua-dua juga, tapi ramai-ramai nak makan. Baca ustaz, baca doa selamat, makan. Hak tu sudahlah kita buat menepati syarak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Berapa dah? Empat. Sembilan. Baik tuan-tuan, sikit lagi lah saya tambah. Nah, yang saya nak tegur satu lagi ialah tentang penguasaan Al-Quranul Karim ni. Jadi kita cuba muhasabah. Yang pertama, muhasabah tentang Quran ni. Kita boleh baca Quran ke tak? Sampai setakat lah ni kita boleh baca Quran ke tak? Kalau kita masih lagi belum boleh baca Quran, maka kita kena usaha macam mana cerita pun, kena usaha sampai kita boleh baca Quran. Tak kisahlah, nak ngaji di mana pun, ngaji hari ni mudah. Macam-macam teknik ada. Nah, teknik qiraati, teknik ikhra, hak terbaru apa dia? Baghdadi, hak coming soon? Hak coming soon. Jengkrengi. Macam-macam.
dalam TV ada, dalam kita boleh beli CD, tak kira macam mana pun, tapi yang penting kena mengaji dengan tok guru lah dulu. Macam mana sebut makhraj yang betul dan sebagainya, kena usaha. Selagi belum kita mati, kita kena usaha sampai boleh baca Quran. Jangan kita duduk pakai duduk tunggu mati, jangan. Kita hilang banyak keistimewaan bila tak boleh baca Quran. Nah, yang pertama sekali hilang pahala, tuan-tuan. Satu huruf 10 minimum. Alif lam mim. Alif lam mim 3 kali 10 30 minimum. Maksimum boleh pergi 700 kali ganda. Kalau kita tak boleh baca Quran, maka kita hilang pahala besar ini. Rugi sangat-sangat. Nah, yang kedua, kita berdosa. Sebab belajar Quran tu wajib, fardu ain. Baca Quran tu sunat. Mengaji Quran tu wajib. Hak tu nak faham? Nah, nak faham boleh. Sebab tu kita kena didik anak-anak daripada kecil lagi. Nabi kata, adibu awladakum ala salasi khisalin. Didik anak kamu tiga perkara. Yang pertama, ala hubbi nabiikum, cinta nabi kamu, wa ahli baitih, dan cinta ahli keluarga nabi, wa tilawatil Quran. Yang tiga, didik anak kamu baca Quran. Wajib kita ajar dia baca Quran. Kalau kita tak pandai, wajib kita hantar pi di mana-mana tuition, mana-mana tok guru, suruh dia belajar dengan tok guru. Sekali-kali kita pi belajar. Wajib. Nah, tuan-tuan, ibadah muslimat yang dirahmati sekalian. Saya dulu, ni cerita masa di Sarawak dulu. Saya ada jiran saya ni. Saya duduk satu taman. Taman tu dia ada sekolah. Sekolah tu biasa untuk produk taman tu sajalah. Tak ada juga anak masuk sebab sekolah besar, 3 tingkat. Jadi dia ni, dia tak hantar sekolah taman tu, dia hantar sekolah taman lain. Dia kena upah pula van ambil anak dia, hantar anak dia ambil balik. Mungkin sebulan sampai RM560, mungkin 100, dia tak tahu lah. Kena upah lah. Kena upah van. Dia tak boleh hantar, dia pergi kerja kot lain. Saya tanya, saya pelik sebab sekolah tu bukan penuh pun boleh masuk. Sebab apa dia hantar anak pergi sekolah lain? Saya tanya dia, abang, sebab apa hantar anak sekolah lain? Sekolah, taman kita ada sekolah. Dia kata, taman kita ni sekolah bahasa Inggeris tak bagus. Tak bagus Inggeris. Saya hantar sekolah ni, sekolah yang dihantar tu memang bahasa Inggeris power lah. Ni nak sebut macam mana, cuba sebut. Sebut ni apa dia? Ha? Itu bahasa baling, bahasa Inggeris. Dia keren. Dia sebut mineral water. Geliat lidah, mineral water. Nak pergi sekolah hak macam tu bahasa Inggeris dia. Oh gitu, tak apa lah. Bukan salah pun mengaji bahasa Inggeris. Mengajilah bahasa apa pun tak salah. Nah, boleh. Sunat kita mengaji. Tak ada masalah. Tapi yang saya pelik, anak dia tu tak masuk kelas kafar. Kelas agama fardu ain, kafar. KAFA. Kelas agama fardu ain. Tak mengaji. Saya tanya dia, kenapa tak hantar pergi kafar? Dia kata kafar tak ada benda. Dia main gitu. Kafar sekat nak mengaji Quran, ustaz, nak kerja benda. Tok imam 1200. Dia nak jadi engineer biar 15,000 gaji. Apa jadi tok imam 1200? Tak mau lah. tak penting. Tu masalah dia tu. Hak bahasa Inggeris, hak sunat tu dia penting sangat. Hak Quran, hak wajib dia kata tak penting. Hak ni masalah, tuan-tuan. Kalau dua-dua dia buat tak apa. Bahasa Inggeris pun dia penting, hak Quran ni pun dia penting. Tak apa macam ni. Hak ni sebut mindful water, hak ni iyyaka na'budu. Sudah sebut. Ni iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi pelik, bunyi tualang. Bagi bunyi Arab sikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku fasih bahasa Inggeris, fasih Arab, bocor ni. Nah, kena hantar anak pi Semekok lah, Semekok. Tahu, bukan Pekok, Semekok. Tu seorang ada. Dah habis 13 juzuk. Dua orang. Nah, tuan-tuan, depa ni habis lah SPM ni. 13 juzuk lampau lah. Nah. Hak tu boleh, bahasa Inggeris boleh, fizik boleh, matematik boleh, maktan boleh, boleh more boleh. Tapi tak ramai, setahun 150 orang saja. Lebih daripada tu, pergi kot lain.
Nah, tapi sekolah lain tak banyak sekolah-sekolah agama ni. Hari ni orang berebut Matat Mahmud, baru ni 1200 pergi temu duga. Nak ambil dalam 400 tak sampai. Nah, tuan-tuan, jadi orang berebut nak masuk sekolah agama, tapi sayang sekolah agama tak ramai. Nah, terpaksa juga last kali masuk sini tak boleh, sini tak boleh, sini tak boleh, pi pondok lah. Pi hantar pondok, pi hantar pondok, 3 hari hilang burung tok guru. Baik, tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati. Okey, Quran lah. Kita kena bagi perhatian yang khusus, yang paling utama dengan bacaan Quran. Kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Tuan-tuan pernah baca buku Travelog Haji yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Kamil. Dia ni profesor di UiTM dululah. Nah, dia tulis, dia kata dia profesor termuda di Malaysia waktu itu. Umur dia 38 dah jadi profesor madya. Waktu tu dia kira paling muda. Tapi dia tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, jadi profesor dah, profesor madya. Quran tak boleh. Dia kata hak paling dia tak suka bila dia duk cerita dalam buku dia. Bila dia balik ke rumah mertua dia, mertua dia suka buat kenui. Bila buat kenui, panggil orang masjid pergi baca Yasin. Dah dia tak pandai baca. Hak tu paling dia nak marah. Tapi dah buat kenui dah, mak bak untua bukan tahu dia tak pandai baca. Orang masjid datang buat Yasin, dia pun ambil juga dia kata. Dia buka, ikut orang buka, buka. Lepas tu mulut dia buat bagi bergerak nak kata baca. Dia tak pandai apa pun, tak kenal, buta huruf. Profesor madya. Sampai-sampai peringkat dia kata dia rasa bahaya ni, rasa insaf lah. Nanti pak mentua tahu sakit ni, malu kau ni, profesor madya tak pandai baca Quran. Dia balik ke rumah dia di sana, dia panggil ustaz pergi rumah dia. Panggil ustaz pergi rumah dia, ajak dia dengan anak-anak dia sekali Quran. Suatu hari tengah dia duduk baca Iqra' Abata Iqra' Ayyuhal mutammim la ilaha illallah. Nak mai tak telefon dulu, tiba-tiba sampai tengok dia duduk baca Abata. Baru tahu rupanya menantuku Profesor Madya buta kayu. Sampai alih Abata. Nah, sehari satu baca A-I-U habis ya. Esok sama pula babi buta. Dan babi buta, han tak buta. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Quran kena kemah lah. Nah, kena boleh baca semua. Bukan kita suruh masuk tanding, tidak. Semua kita ni kena boleh baca Quran. Bila boleh baca, kena muhasabah pula. Aku baca Quran berapa banyak setahun ni. Dari Januari sampai Disember ni berapa kali khatam. Nabi kalau ikut sunnah dia 40 hari sekali khatam. Kalau ikut sunnah betul-betul lah, tapi kita mungkin tak mampu buat. Tak mampu buat tak apa. Sekurang-kurang kita khatam 2 kali setahun. Sekurang-kurang 2 kali setahun. Sekali kita khatam di bulan Ramadan. Kita baca sehari satu juzuk. Sehari satu juzuk, 30 hari, 30 juzuk. Ramadan khatam sekali. Kita ada lagi 11 bulan. Nah, bermula Syawal nak sampai ke Ramadan tahun depan, nak sampai Syakban tu kita ada 11 bulan tu kita baca lah. Sekali lagi khatam, sekurang-kurang 2 kali khatam Quran setiap tahun, barulah kita nak boleh dapat syafaat Quran di hari kiamat. Hak Nabi kata Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Quran akan datang di hari kiamat, akan bagi syafaat kepada orang yang membacanya, akan menjadi pembela orang yang baca, dengan syarat kita sekurang-kurang 2 kali khatam. Kalau kita tak boleh buat, Quran takkan tolong kita apa-apa. Muhasabah malam ni. Hak siapa belum boleh buat, kita cuba buat next year untuk 2020. Cuba buat sekurang-kurang 2 kali khatam. Kalau lebih lagi, lagi jamin. Nah, geng-geng Hafiz seminggu sekali, Sudais seminggu sekali, sebulan 4 kali. Nah, sabar dia lagi. Saat Said Al-Ghamidi seminggu sekali juga. Depa akan khatam gitulah, sebulan 4 kali. Dalam kepala ayat ni, bangun tidur tanya ayat pun dia sambung tak kisah. Nah, sebab semua sudah ada dalam kepala, tuan-tuan. Jadi kita bukan macam tu. Sekurang-kurang kita khatam 2 kali. Baik, tuan-tuan. Cuma saya nak pesan, Quran dengan mengaji dengan dengan radio gitu saja, Ustaz Azli, boleh. Nah, tak ada masalah.
ataupun dengan CD, dengan TV, boleh. Yang itu nama dia penambahan. Tapi kita kena ada guru juga. Seorang pun tak pada guru tu, hak mursyid dah, dia memang ambil pun daripada guru-guru dia. Sebab bila kita nak baca, dia nak tengok mulut kita bergerak macam mana, sebutan kita macam mana, dia kena ada depan. Walaupun kita tak baca 30 juzuk, baca sebahagian pun tak pada. Nah, kita dah dapat ilmu tu, barulah kita boleh baca sendiri. Jangan berguru dengan apa dia, alat-alat moden hari ini, tanpa dengan tuan guru, hak manusia, hak betul-betul, hak real manusia. Tuan-tuan, ibu-ibu, simak yang dirahmati. Kita baca Quran pertama, kena tartil. Tartil ni kita baca dengan makrah yang betul sebutan dia. Bagi bunyi ala-ala Arab sikit dengan bunyi Melayu, tu tartil. Kita baca Quran ni sekali-sekala, dia kena menangis. Pak Long duduk menangis baca Quran setakat ni. Setahun ni lah. Berapa kali menangis? Aku rasa tipu lah ni. Boleh jadi tengok dia. Boleh jadi lah. Menangis masa mana? Masa baca ayat hak sebut-sebut neraka, hak takut-takut. Oh, menangis kan? Kalau dulu Radio Hakim, dia suka ulang-ulang Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Hak dia duduk baca dalam Radio Hakim lah. Dia duduk dengar, duduk menangis. Khuzuhu fa'ulluh summal jahit summal jahit. Dah dengar? Bila? Dulu waktu itu. Kau dengar syurai imam Mekah Madinah syurai. Nah, baca Fatihah menangis dah. Iyyaka na'budu menangis dah. Bukan sebut neraka pun. Hak nun tak bawa khuzu fagullu summal jahim sallu. Tangkap lelaki ini, Allah kata wahai malaikat, tangkap lelaki ini, ikat dia dengan rantai di dapur neraka, lontar masuk neraka. Nangis pada antaku. Ni ia kena mudu nangis. Hebat tuan-tuan. Dia dapat menjiwai Quran tu. Nah. Balik nanti tengok ni gani menangis moy. Kalau menangis puan-puan pi tengok dia baca ayat apa tengok nangis. Surah An-Nisa baca. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Lagi hatu. Makna apa bang? Tengok-tengok makna apa? Oh. Wahai suami-suami, kalau kamu tak mampu menikah dua, tak mampu menikah tiga, tak mampu menikah satu, menikah empat, menikah satu sudah. Tengok balik. Ini menangis kan betul. Menangis bat lain. Sebab neraka tak menangis, bat tu dia menangis. Allah. Nah, menangis kena tempat lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Itu Quran lah sebab sedikit lah saya sebut. Jadi kena bagi perhatian untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Pastikan satu keluarga ni tak ada hak tak boleh baca Quran. Semua kita kena pastikan anak-anak di bawah kita, termasuk isteri kita dan isteri-isteri kalau ada. Pastikan semua ni boleh baca Quran, barulah kita selamat. Kalau ada anak kita tak boleh baca Quran, ada isteri kita tak boleh baca Quran, mati nanti kita kena tanya, wahai fulan bin fulan, kenapa anak kamu yang ni tak boleh baca Quran, kenapa isteri kamu yang ni tak boleh baca Quran, kita nak jawab apa? Nah, jadi kita bersedia daripada sekarang, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang kita jaga atas dunia. Baik tuan-tuan, terima kasih simak yang dirahmati sekalian. Boom, 4-5 minit. Berat. Boleh berhenti kau noh. Letih ni. Jadi kita berhenti sini dulu. Kalau pergi lagi banyak, lagi teruk ya aku. Nah, hampa pun lagi ketuk-ketuk. Kena ketuk-ketuk. Kita sini dulu. Nah, insyaAllah kalau ada masa, kita boleh datang sekali-sekala. InsyaAllah. 3 bulan sekali boleh tak? Tak apa lah, sikit-sikit tak apa kita datang. Kita bagi nasihat. Tujuan nak bagi nasihat. Bukan nak kata ke siapa. Nah. Kalau kita kena tahdid itu, kita terima kasih lah Ustaz. Jangan marah. Nah. Dah kena kita, kita terima kasih. Mudah-mudahan kita melihat perubahan. Itulah yang betul. Sebab tu bila kita mengaji, kita kena bersedia. Apa hak Ustaz tu kata, tu kira aku semua. Macam tu comel. Nah. Hak teruk, apa Ustaz kata, orang lain kaku. Hak tu bahaya. Nah. Baik, tuan-tuan. Jadi sekali itulah saya rasa pada malam ini, sebagai mukadimah saya datang ke Masjid Anwar ini.
yang baru diberi nama Masjid Nilam Marah. Tahu bila macam ni? 2003 baru lagi lah, baru lagi. Tengok masjid pun comel. Jadi saya minta maaf kalau ada kesilapan, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kehidupan, dan Allah berikan kepada kita umur yang panjang untuk terus hidup dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.